Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara, para pecinta ilmu yang berbahagia, hari ini kita peringati Hari Ibu. Satu peringatan berarti ada perlakuan khusus dibandingkan yang lain. Peringatan 1 Muharram, peringatan Hari Ibu, peringatan Hari Santri, dan lain-lain adalah merupakan satu keistimewaan dan dapat perlakuan khusus. Saudara-saudara sekalian, ibu adalah perempuan. Perempuan dalam pandangan Islam adalah al-mar'atu 'imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Dalam agama, salat adalah tiang agama. Dalam bernegara, wanita adalah tiang negara. Konstruksi bangunan akan roboh, tidak kuat, manakala tiang dan pondasinya tidak kuat. Maka negara harus kuat perempuannya. Negara jika ingin kuat, berarti kaum perempuannya harus diperkuat. Maka saya tidak setuju, bahkan sangat tidak setuju, jika ada negara melarang rakyat yang perempuan, melarang kaum wanitanya kuliah, melarang kaum wanitanya berpendidikan tinggi, melarang kaum wanitanya menjadi orang-orang yang mampu dalam peran domestiknya. Saudara-saudara sekalian, Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Dalam Islam, kaum wanita sangat dijunjung tinggi. Dalam sejarah kita tahu, sebelum Islam, betapa hinanya kaum perempuan. Dianggap sebagai barang dagangan, dianggap sebagai barang warisan, bahkan manusia kelas 3, bukan kelas 2 lagi, menjadi objek berpuas kaum laki-laki. Saudara-saudara sekalian, banyak orang besar lahir di muka bumi ini. Perannya sangat hebat adalah berkat para ibunya. Berkat ibunya yang memotivasi, mendidik, dan mendorongnya serta mendoakannya. Kita kenal Imam Bukhari, satu perawi hadis, seorang perawi hadis yang kesahihannya di bawah Al-Quran adalah berkat jasa ibunya. Lebih kurang 16 tahun mendidik dan memotivasinya sehingga menjadi orang besar. Kenal Imam Syafi'i, seorang mujahid, seorang mujtahid mutlak. Peran ibunya luar biasa. Kenal Syekh Abdul Qadir Jilani, wali kutub yang mampu menundukkan para perampok, juga berkat jasa dan doa serta motivasi ibunya. Bahkan seorang penemu listrik, Thomas Alva Edison, yang awalnya dibilang idiot, yang awalnya dibilang anak-anak terbelakang, justru motivasi ibunya menjadikan dia orang yang hebat dan luar biasa, yang sekarang karyanya bisa kita nikmati. Saudara-saudara sekalian, apa saja yang kita amanatkan kepada istri, kepada wanita menjadi besar? Kita beri dia uang belanja, kita diberi makanan. Kita berikan dia senyuman, dia akan memberi kita seluruh hatinya. Dia kita berikan setetes air hina, setetes air mani, dia akan memberikan kita seorang bayi. Ketika kita memberikan dia sebuah rumah, maka dia akan membalasnya memberi kita bangunan rumah tangga. Apapun yang kita berikan, selagi kita mampu mendidiknya, selagi wanitanya kita taat, maka akan menjadi besar. Toh sebaliknya, betapa banyak orang-orang besar jatuh karena kaum wanita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita yang punya anak perempuan, didiklah sampai mereka tinggi pendidikannya. Seorang anak akan pertama kali menerima pendidikan adalah dari seorang ibunya. Maka oleh karena itu, saudara, persiapkan kematangan seorang ibu
yang kelak akan menjadi seorang guru yang pertama dan utama bagi anak kita. Saudara-saudara sekalian, jika para ibu baik, anak-anak insya Allah terbaik. Jika para ibu baik, kaum wanitanya baik, maka pendidikan kedepannya akan baik. Sebaliknya, jika akhlak perempuannya rusak, karena kita lemah mendidiknya, karena tidak mengawasinya, karena mereka kita biarkan merusak, maka rusaklah negara, rusaklah pendidikan anak-anak kita. Oleh karena itu, saudara, momen yang tepat ini, marilah kita tingkatkan partisipasi kaum perempuan dalam rangka menguatkan negara, dalam rangka menguatkan agama, maka kuatkan peran perempuan. Didik mereka dengan baik. Jangan dinomorduakan. Bahkan mereka harus lebih banyak mendapat pendidikan, terutama bagaimana kelak mendidik anak-anaknya. Insya Allah. Karena dari tangan mereka lah pertama dan utama pendidikan anak kita kelak. Mudah-mudahan momen hari ibu ini dapat kita ambil pelajaran, dapat kita ambil hikmah bahwa seorang ibu adalah orang yang berperan besar dalam memajukan agama dan negara. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.